Oke, masih bersama Sultan Profit dari Pasar Sapi Pon, Kelurahan Anjakan 4, di Jawa Tengah. Di tanggal 23 April 2019. Masih di sapi betina. Ini ada yang doro, ada yang bukan. Ini ada jenis pekon, PO, limusin dan simetal. Sapi betina, soalnya pasar sini itu kebanyakan sapi betinanya, guys. Ini ada sapi PO betina. Turun apa nate nganu, Mbah? Babon. Babon. Pun mana peng pinten, Mbah? Peng 3 nggih. Pinten ngaten iki, Mbah? 13 lebih. Ini sapi babon. Betina babon sudah pernah beranak 3 kali, dibanderol dengan harga 13 juta lebih. Sapi PO betina, atau istilahnya kalau sini itu nyebutnya sapi babon. Oke. Sudah beranak 3 kali, pemirsa. Jadi cuma dibanderol dengan harga 13 juta rupiah saja. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel Sultan Mursyid. Biar channel Sultan Mursyid ini berkembang menjadi lebih baik lagi dan bisa bermanfaat untuk para pemirsa. Tak nikmat channel Sultan Mursyid di seluruh penjuru Nusantara maupun dari luar negeri. Oke, kita lanjut masih di Pasar Sapi Pon Mulaan Jakarta 4 di Jawa Tengah. Masih di sapi betina, kan? Ini sapi PO tadi dibantu dengan harga 13 jutaan. Sapi ini sudah beranak 3 kali. Oke, kita lanjut. Masih di sapi betina. Ini ada juga sapi simetal cross. Betina ini, guys. Sapi gedo atau sapi betina, betina. Rego pinten, Dik? Pundi? Iku lho, Dik. 15, Pak. Iku 15. 15. Rego iki ya. Ini babon apa kanu, Dik? Doro, Dik. Babon. Babon. Mun mana pinten, saya pinten. Tunggal. Tunggal, Pak. Oke, ini sapi rego ya, sebentar dengan harga 15 jutaan. Sudah beranak 1 kali. Harga 15 jutaan. Sapi betina sudah beranak 1 kali ini. Oke, teman-teman yang belum like dan subscribe ke channel Sultan Mursyid, silahkan subscribe dan like, komen juga boleh, dan jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol loncengnya. Oke, teman-teman, kita lanjut masih di sapi betina dari Pasar Sapi Pon Mulaan Jakarta 4 di Jawa Tengah Indonesia bersama Sultan Mursyid. Ini tempatnya di tanggal 23 April 2019, yaitu setelah
satu minggu pasca pemilihan umum. Inilah situasi dan kondisi pasar sapi PON Langgangan Pari Jawa Tengah sendiri. Pasar ini buka di pasaran Jawa, yaitu di pasaran PON. Oke, masih bersama Sultan Moset. Masih update harga sapi terbaru dari pasar sapi PON. Masih di sapi betina pemirsa. Ini dia yang dibatul tadi, harga 15 jutaan. Kita lihat dari belakang seperti apa. Itu denudin selikur juta pun mana mungkin ternyata bengkale lulutan kota orangnya dia. Oke guys, ini ada sapi limusin yang dibantu dengan harga 21 juta sudah beranak pimpinan deh bengkale sudah beranak dua kali 20 juta sapi betina. Ini tadi didapat 19 juta ini guys. Ini kita lihat dari depan seperti apa sapinya. Sapi betina limusin yang dibanderol dengan harga 21 juta. Nah.